Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKM Prabowo Gibran, Habibur Rahman, meyakini capres yang diusungnya Prabowo Subianto tak akan menyerang capres lain dalam debat ketiga 7 Januari mendatang. Habibur Rahman menilai, debat capres sejatinya bukanlah media untuk ajang pamer. Ia menyebut, debat yang diselenggarakan sebelum pemilu sama halnya dengan ajang untuk berbicara dengan rakyat. Oleh karena itu, Habibur Rahman berani menjamin pada debat capres besok Prabowo tak akan mempermalukan atau bahkan merendahkan capres lain. Habibur Rahman juga meyakini dalam debat ketiga nanti, kapabilitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan bakal membuatnya menguasai tema debat mendatang. Terlebih, Prabowo juga memiliki latar belakang di dunia militer. Habibur Rahman pun menyebut, pengetahuan dan pengalaman Prabowo sudah menjadi bekal yang cukup untuk dibawa dalam debat mendatang. Sebelumnya, KPU mengumumkan debat ketiga Pilpres nanti bakal digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari. Sedangkan, tema yang telah ditentukan meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.